aja apinya nggak nyebar ya.
masih ada beberapa kecil api di dalam ya. Bagian api yang di sisi kiri, di sisi barat masih ada nyala. Tim pemadam kebakaran pasar mas kekurangan air ya, nggak ada air itu mau digunakan kerja. Bagian titik api mas ada yang masih menyala ini. Lokasi Jalan RM Noto Sunardi depan Mandala Painan ya, Tanah Grogol Kabupaten Pasar. Lokasi Jalan RM Noto Sunardi depan Mandala Painan, Tanah Grogol Kabupaten Pasar.
yang terbuka sedikit ya, biar bisa dilihat sama teman-teman. Anggota Korsbrimob bawa tracker untuk membantu ya. Bagian api di sisi barat masih ada menyala. Jadi anggota pemadam kebakaran korban kekurangan air. Iya mbak, toko sepatu yang sebelum jembatan yang Askom Sel Mandiri itu loh mbak, pas depan Mandala Painan. Lokasinya Tanah Grogol, Jalan RM Nono Senardi, Kabupaten Pasir ya. Alhamdulillah sudah padam sih. Cuma masih ada titik api kecil masih yang nyala. Banget ya, ada kena musibah, minta doanya aja semoga kena musibah selalu diberi kesabaran ya dan diberi keikhlasan. Alhamdulillah belum ada sih, nggak ada korban jiwa, semoga aja nggak ada korban jiwa.
semua tetangga-tetangganya itu pada mengungsikan semua barang-barang. Makanya datang penyeberang harus seberang, ada kombini ini. Alhamdulillah apinya sudah padam ya. Kalau gitu saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya yang sudah berdoa. Apinya sudah padam juga. Ini hari Senin, hari Rabu, sorry, 19 Januari 2022 ya. Saya sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.